Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, di Mahad Malayatuan Ilmi wa Tarbiyah, untuk ketahuan tuan-tuan dan puan sekalian, kita sekarang ni kita mempunyai selama 10 orang pelajar, yang mana 5 daripada orang pelajar kita sekarang ni mengaji di Mesir, dan bersama kita sekarang ni 5 orang pelajar yang tetap bersama kita. Namun pada hari Rabu, seperti sebenarnya semua sedia maklum, kita membuat kursus kuliah umumi yang didatangi lebih daripada 1,000 orang penuntut sekitar berkawasan di Teluk Tawar, di Sungai Petani, malahan sampai ke Bagan Serai pun ada yang ke sini. Jadi alhamdulillah, dengan berkat Allah SWT memberi doa daripada tuan-tuan sekalian, kita insyaAllah kita akan dalam proses nak buat pembinaan bangunan sebanyak 3 tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang kami raikan, kita sedang berada di Ma'had Malayatul Ilmi wa Tarbiyah di titik mukim Teluk Tawar, Batu Wos, Pulau Pinang, yang mana tanah yang kita ingin membinakan pusat pengajian ini berada dalam kawasan Teluk Tawar, Batu Wos, yang telah diwakafkan oleh sebuah keluarga yang murah hati. Dan tanah yang diberi ini seluas lebih kurang 2 hektar, yang berhasrat kita untuk terbangunkan sebuah pengajian, pusat pengajian yang menitikberatkan kepada pendidikan adab dan akhlak, dan juga di samping kita kitab lama dan juga Al-Quran dan semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persediaan menjadi ulama yang beriman dan bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di masa depan. Jadi kita juga mengharapkan kepada tuan-tuan sekalian, siapa yang ingin membantu kita melakukan bantuan, dan kita masih memerlukan dana yang banyak untuk kita membangunkan tanah yang diwakafkan oleh tuan punya tanah ini. Yang dalam bangunan itu merangkumi, di tingkat pertamanya kita ada 2 buah classroom, kelas yang boleh menempatkan sebanyak 40 orang pelajar. Di mana kata satu kelas boleh menampung 20 orang pelajar. Dan tingkat 2 kita ada juga memindah dorm. Yang ini pelajar-pelajar akan bersama kita sepenuh masa, insyaAllah. Jadi di bawahnya seperti biasa kita akan perkemaskan lagi, dan kita akan perlebarkan lagi tempat untuk kita mengadakan kuliah umumi hari Rabu, hari Khamis dan hari Sabtu. Jadi insyaAllah di bangunan yang baru ni kita akan kapitkan dia bersama dengan bangunan Mahad yang sedia ada, yang kita akan kekalkan sebagai satu identiti Mahad Malayatul Ilmi wa Tarbiyah, iaitu kita akan boleh menempatkan seramai 3,000 ke 5,000, insyaAllah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ada pihak-pihak yang dah memberi sumbangan untuk kita merealisasikan bangunan dan projek ni. Namun dalam keadaan yang sama, kita masih memerlukan lagi bantuan-bantuan daripada tuan-tuan puan sekalian untuk sama-sama kita membantu agama Allah, insyaAllah. Dan mudah-mudahan apa yang tuan-tuan berikan dan sesiapa juga memberikan, kami di sini mendoakan mudah-mudahan segala pahala diberikan pahala besar oleh Allah Ta'ala, keredaan Allah daripada Allah untuk anda sekalian. Kita dah telah menjalinkan beberapa kerjasama dengan pondok di Patani, insyaAllah, dan juga pondok-pondok di di Indonesia, iaitu daripada kursus bahasanya. Sebab kita rancang kita akan adakan di Mahad Malayatul Ilmi Tarbiyah sebagai pusat bahasa Arab dan juga pusat bahasa English, and also kita nak ajar Mandarin. Sebab we think that English is very important for all the students, especially sekolah-sekolah yang orang mengaji bahasa Arab, because we want them to know how to speak English, and then the dakwah can go further. They can dakwah to non-Muslim, they can dakwah to Chinese. So because dakwah ni satu benda yang luas. Ilmu bukan untuk perisian, ilmu untuk kehidupan. Bila mereka ada matematik, bila mereka ada pengetahuan yang lebih dalam bahasa English, mereka ada kekuatan dalam bahasa Arab, mereka ada kekuatan dalam Mandarin, insyaAllah kita akan lihat seorang pelajar agama yang keterampilannya begitu hebat sekali. Dia can speak English anyway he go, they can speak English among them. Anyway they go, they can speak Tagalog Arabia. Alhamdulillah Khalil, bila mana dia cakap saya, Chinese is no problem, sub sui, no problem for them, anything they can speak. So we want that kind of student yang multiple language. So kita building the student here as such, you know, they know how to dakwah.
they know how to do the very good thing for them, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah antara aktiviti-aktiviti sekolah kita, dan insyaAllah dari masa ke semasa kita akan berjumpa lagi insyaAllah dengan izin Allah SWT. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi perhatian kepada kami. Doa tuan-tuan, kami perlukan begitu juga bantuan-bantuan dari segi kewangan untuk kita meneruskan lagi dakwah, meneruskan lagi apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan ditinggalkan oleh para ulama sekalian. Dan kami hanya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Islam akan dapat ditegakkan di masa depan, dan insyaAllah kita akan jumpa semua tuan-tuan dalam syurga bersama Nabi SAW, bersama ulama-ulama dan perantaraan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fil ma'ad madinatul 'ilmi wa tahliyah.